apa sih? Seperti apa? Lega. Kalau gue lega banget bro, karena apa ya? Di situ gue baru ngerasain sakralnya nikah atau kayak gitu, gue sempet kayak berhenti gitu, tetap jantung gitu. Tapi bener gak cukup harus jalan? Iya. 3 minggu. Karena dari pihak kita, dari orang tua, tadinya pengen sebelumnya, 12 Mei. Kan tiba-tiba kita dikasih tanggal, karena menurut orang-orang tua kan pasti punya pertimbangan masing-masing. Gimana ada hitungannya, nanti tau-tau dikasih tanggal-tanggal segini. Kita udah deh langsung ngejar semua WO-nya segala macam, kita mau tempat-tempat semua. Ya untungnya sih lancar sih. Tapi sempat kerepotan juga kan? Kerepotan, dibilang kerepotan tuh udah kayak apa ya? Bukan repot lagi. Tapi untungnya dikelilingin sama tim-tim yang profesional ya. Fokus ada stupa segala macam. Dari pihak hotel ngasih kemudahan semuanya, alhamdulillah dilancarin semuanya. Terus untuk hari ini sendiri seperti apa nih? Energinya positif banget, bisa bikin orang nyaman banget. Jadi setiap orang yang di dekatnya tuh merasa nyaman ya, gue beruntung aja bisa jodohin sama orang aku. Lu kenal berapa lama sih? Kita kenal sebenernya beruntung gue ya, Bang. Kenalin dari awal. Dari awal, cuman sempet lose contact beberapa bulan lama, tiba-tiba kita kontak-kontakan lagi. Itu jodoh, mau, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kita manusia cuma bisa berusaha, kalau emang dikasih jodohnya, jodohnya segini, kalau dikasih rezekinya, rezekinya alhamdulillah jodoh gak kemana bro. Menampik pemberitaan yang gak enak, bagaimana kamu menyikapinya sayang? Tidak mengganggu secara psikis kamu? Enggak, karena saya enggak terlalu pikirin. Saya lebih fokus pada hal-hal penting. Jadi kalau ngapus ini tipe orang yang kayak dia itu open minded banget. Kalau menurut dia kayak sesuatu yang enggak perlu dipikirin, ada hal yang lebih penting, dia mending mikirin hal yang lebih penting. Membesarkan hati istrimu nih bagaimana nih? Untungnya dia tipe orang yang enggak mudah percaya, dan dia percaya apa yang hatinya bilang, kayak dia percaya sama hati kecilnya yang gimana kalau emang enggak, ya enggak, dan dia bakal ngebuktiin sendiri. Artinya menutup semua sosmed atau tidak menerima itu bagaimana nih, Kak? Kita tetap buka komen, tetap lihat sosmed, tetap buka sosmed, tetap posting, tapi ya menurut aku yang enggak perlu dibaca yang masih ada dikait-kaitan ya sih sama yang hal-hal yang ya, kemarin-kemarin yang rame maksudnya. Pasti namanya juga netizen kan ya, kadang gitu loh, dunia ini pasti ada yang suka, ada yang gak, ada produk-produk. Tapi menurut gue pesennya, kalau komentar boleh, komentar sama judgment tuh beda, komentar sama hujat tuh beda. Jadi sempat ada yang kita temuin, ada yang parah pada waktu itu, ada yang hujat habis. Itu sempat kita temuin, kita datengin orangnya, terus dia akhirnya minta maaf segala macam. Ya, itu tuh sebenarnya nggak pengen hal-hal kayak gitu, kita ngeliat terhadap kondisinya seperti itu. Ya lebih bijak aja menggunakan sosmed. Mau melaporkan nggak? Secara kan itu mungkin ada kata-kata kasar dan segala macam, udah hak kalian gitu. Kita kan ada tim lawyer juga ya, jadi kita selalu konsultasi rasa-rasa sih. Pas kita ketemu mereka yang minta maaf, Tuhan aja maaf. Tapi kata-kata apa sih yang paling, maksudnya paling itu banget ya? Mengganggu. Mengganggu banget apa sih? Apa ya? Mungkin enggak ada sih. Karena enggak terlalu
apa ada yang bilang kayak pelapor atau kayak gimana gitu? Karena saya nggak merasa, jadi nggak perlu. Iya, cuman agak sedikit mengganggu sih itu pelapor. Sedangkan pelapornya tuh di mana? Sedangkan saya tuh udah sama-sama bisa, dan kita sekarang juga udah punya kehidupan masing-masing. Jadi doain aja yang terbaik, dia punya kehidupan, saya punya kehidupan. Jadi keduanya yang terbaik buat dia maupun kita, ya sayang. Dulu kan pernah menyesal kalian dekat. Jadi emang pada awalnya tuh lucu ya. Jadi emang kita sempat lose contact, terus tiba-tiba tiba-tiba Guntur ngomong, "Kok aku dibilang deket-deket sama kamu?" gitu, padahal dia lagi deket sama orang, sama orang lain, segala macam. Tiba-tiba jadi Guntur, jodoh tuh gitu ya. Anak gimana anak? Anak alhamdulillah saya lihat tuh sehat, dan menurut saya kayak anak pasti dewasa juga nanti akan mengerti, karena saya yakin kok yang dulu pasti jadi juga yang baik juga, anak pasti bakal baik juga sih. Jadi untuk saat ini mungkin belum bisa ketemu atau gimana, tapi sambil mungkin lah. Sudah manggil mama belum? Sudah manggil mama kayaknya? Belum ngerti. Tapi gimana tuh, sudah ketemu, dikasih izin ketemu atau gimana untuk anak sendiri? Oh, sudah? Sampai saat ini sih belum sih ya. Cuman mudah-mudahan aja kan. Mudah-mudahan lah, kita gak pernah tahu jalan Tuhan seperti apa, jalan Allah seperti apa. Dan saya tuh gak ada yang bekas anak.